Selamat datang sobat pencinta ikan hias di channel YouTube Yan Loy Channel 95 yang berisikan informasi mengenai berbagai macam jenis ikan hias. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sobat-sobat tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel YouTube Yan Loy Channel 95. 7 ikan koi termahal di dunia. 7 jenis ikan koi termahal di dunia yang bisa jadi ladang investasi. Kamu wajib tahu. Ikan koi termahal merupakan jenis ikan hias yang sangat populer di dunia maupun di Indonesia sebagai ikan yang menyerupai karya seni. Jenis ikan koi memiliki banyak ragam dan keunikan tersendiri, sehingga sangat diminati oleh penggemar ikan hias. Dengan minat yang sangat tinggi, proses penjualan ikan koi pun bisa dilakukan dalam proses lelang karena harganya amat sangat variatif. Tak ayal jika ikan ini merupakan salah satu ikan hias yang menjadi investasi terbaik selain ikan arwana di rumah. Lantas, seperti apa ciri-ciri ikan koi yang mahal beserta jenisnya yang bisa kamu koleksi di kolam ikan rumah? Simak pembahasannya bersama-sama, mengenal ciri-ciri ikan koi yang wajib kamu tahu. Harga ikan koi secara umum cukup variatif, mulai dari yang termurah hingga termahal hingga puluhan bahkan ratusan juta. Dinilai sebagai barang koleksi, ada beberapa jenis dan ciri-ciri ikan koi yang harus kamu ketahui sebagai penentu nilai ekonomis sesuai kapasitasnya. Untuk itu, kamu pun harus mengetahui beberapa ciri terbaik yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Harga ikan koi termahal berdasarkan karakteristik dan teksturnya. Tekstur warna selalu menjadi ciri khas yang penting pada ikan koi termahal dengan pola unik dan bagus. Corak dan warna ini akan sangat mempengaruhi nilai ekonomis dari ikan koi sehingga perlu diperhatikan secara mendalam. Pemeliharaan probiotik maupun pakan yang baik pada ikan koi akan menghasilkan bibit unggul yang baik, sehingga dapat dijual dengan harga tinggi. 2. Garis junjung lurus dan proporsional. Ciri-ciri ikan koi yang mahal juga tampak pada karakteristik yang lurus dan proporsional. Adapun, garis junjung lurus dan proporsional akan menghasilkan daya tarik tersendiri bagi banyak orang, sehingga menghasilkan kecantikan tubuh ikan ini. 3. Bentuk kepala dan sirip. Selain garis punggung, bentuk kepala dan sirip merupakan karakteristik penting yang harus kamu ketahui secara lanjut. Adapun, bentuk kepala dan sirip harus terlihat proporsional dalam arti ukuran kepala, mata, mulut, insang yang sesuai dengan ukuran tubuh. Sangat tidak disarankan untuk memilih ikan dengan kepala yang terlalu mancung atau sebaliknya. Pasalnya, bentuk kepala dan sirip juga akan berpengaruh terhadap fisik ikan sehingga mampu berenang secara cepat dan taktis. 4. Gerak gesit dan suka bergerombol. Karakter sirip yang baik akan menghasilkan kekuatan ikan koi secara alami yakni bisa bergerak gesit dan suka bergerombol. Pasalnya, gerakan tersebut juga menandakan bahwa ikan koi dalam keadaan yang sehat dan bebas penyakit. Bukan sembarang jenis ikan. Ada beberapa jenis ikan koi beserta harganya yang perlu kamu ketahui untuk menghias kolam ikan rumah dengan beberapa inspirasi sebagai berikut. 1. Black Dragon. Ikan koi Black Dragon ini hadir pada ajang pelelangan ikan di Momotaro Farm, Okayama, Jepang. Saat mereka melelang ikan koi Black Dragon, harga yang sangat tinggi pun ditawar oleh seseorang dengan harga mencapai 2,9 miliar rupiah. Keunikan dari ikan koi Black Dragon ini mempunyai indukan yang nyaris sempurna tanpa cacat, dengan corak unik perpaduan antara hitam, merah dan putih. 2. Dainichi Sowa. Ikan koi dengan varietas Nisei Sowa ini memiliki corak yang amat langka. Masuk keturunan Oyagoi, Gachami, kemudian diberi nama Dainichi Sowa. Pada November tahun 2013 silam, ikan koi Dainichi Sowa ini terlelang senilai 2,15 miliar rupiah. Harga ikan koi yang sangat tinggi ini disebabkan karena tubuhnya memiliki corak yang sangat unik pada setiap sisi. Wajar saja para pecinta ikan koi sangat ingin memilikinya. 3. Kohaku. Memiliki corak yang indah dengan berukuran besar, ikan koi dengan varietas Kohaku sempat terjual dengan harga 1,1 miliar rupiah di ajang pelelangan koi di Niigata, Jepang pada 2010 silam. Ikan koi berukuran 60 cm ini terlihat manis dan cantik. Tak ayal jika corak tubuh dari Maruten Kohaku sangat mudah diterima oleh banyak orang, tanpa terkecuali di Indonesia. 8 tahun berselang,
Ikan koi jenis Kohaku dengan nama S. Legend mencatat rekor terbaru, yakni terjual dengan harga 26 miliar rupiah di Saki Fish Farm, Hiroshima, Jepang. 4. Blue Sowa. Perpaduan warna merah, hitam, dan putih pada ikan koi Blue Sowa membuat tubuhnya terlihat sangat unik dan menawan. Ikan koi ini mempunyai ukuran panjang 40 cm dengan usia yang masih terbilang sangat muda, yakni 1 tahun. Ikan koi Blue Sowa ini laku dalam pelelangan ikan di Farm Danichi Koi, salah satu pelelangan ikan koi terbesar di Jepang dengan harga mencapai 700 juta rupiah. 5. Jinrin Sowa. Jenis ikan koi Jinrin Sowa ini tidak kalah mahal dengan varietas ikan koi lainnya, sebab ikan ini pernah memenangi kompetisi Supreme Championship Nasional di Jepang pada 1976, 1977, 1979, dan 1980. Berkat prestasi yang diraihnya, ikan koi Jinrin Sowa ini layak dibanderol dengan harga cukup tinggi. Pada proses pelelangan ikan koi, Jinrin Sowa dapat terjual di kisaran angka 425 juta rupiah. 6. Goromo. Secara umum, Goromo merupakan salah satu jenis turunan varietas ikan koi Kohaku dengan tekstur kombinasi biru dan merah pada sisi kulitnya. Adapun tekstur biru pada Goromo memiliki tepi luar skala yang menciptakan efek seperti warna anggur dengan tekstur sisik yang sedikit gelap. Jenis ikan ini dijual dengan harga rata-rata mencapai Rp1.800.000 dengan bentuk warna yang sangat indah. 7. Ogur. Dengan warna kuning keemasan, ikan koi termahal ini mulai menjadi salah satu buruan para kolektor ikan hias. Bukan hanya warna kuning keemasan, ikan koi ogon merupakan persilangan ikan koi bertumbuh kuning dengan jenis Shirokuji. Adapun warna ikan ini selain berbentuk kuning keemasan juga bisa berwarna jingga dan putih secara penuh sesuai bentuk varietasnya. Saat ini, ikan koi ogon memiliki banderol yang cukup mahal yakni sekitar Rp1.500.000 per ekor. Terima kasih sobat pencinta ikan hias yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video seputar ikan hias lainnya dari channel Yanloi Channel 95.